Nah, pada bulan April tahun 1984, kendaraan-kendaraan yang terparkir di kantor Glico itu semuanya dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga gue baik-baik aja. Jadi pada video kali ini gue akan membahas tentang sebuah kejadian yang sempat menggegerkan warga Jepang pada tahun 1980-an, di mana ada seorang atau sekelompok orang yang menamai dirinya sebagai Monster 21 Wajah yang melakukan aksi teror serta tindak kriminalitas. Pelaku yang melakukan aksi kejahatan ini sampai detik ini belum pernah bisa dibongkar. Ya, walaupun kasus ini sudah banyak dibahas sama konten kreator lain, tapi nggak lengkap gitu rasanya kalau channel horror nggak bahas tentang kasus ini. So, tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah kasus Monster 21 Wajah. Monster 21 Wajah adalah julukan untuk seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas kasus teror yang sempat menggemparkan Jepang pada tahun 1980-an. Jadi kenapa disebut sebagai Monster 21 Wajah? Nanti akan gue jelasin. Nama ini sebenarnya berasal dari seorang tokoh penjahat dalam novel detektif karangan dari Edogawa Ranpo. Jadi teror ini berawal dari tanggal 18 Maret 1984, di mana ada dua orang bertopeng yang menculik seorang pria bernama Katsuhisa Ezaki, yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan terkenal dari Jepang bernama Glico. Kalian pasti udah pernah dengar nama ini, karena namanya ini sudah tertera di berbagai macam produk makanan. Nah, jadi Ezaki ini dibawa ke sebuah gudang, lantas dua orang pelaku ini meminta uang tebusan sebesar 1 miliar yen. Pihak kepolisian kemudian langsung melakukan investigasi dan melakukan pengejaran kepada Monster 21 Wajah ini, yang ternyata pada saat itu dia tidak cuma mengincar sang CEO, namun juga karyawan-karyawan dari Glico. Nah, pada bulan April tahun 1984, kendaraan-kendaraan yang terparkir di kantor Glico itu semuanya dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Tapi sayangnya polisi tidak berhasil mengidentifikasi pelaku apalagi menangkapnya. Polisi bahkan tidak mengetahui jumlah dari pelaku, entah dia individu ataupun berkelompok. Nah, tapi untungnya sebelum uang tebusan yang diminta oleh pelaku yang sebesar 1 miliar yen tadi, itu sebelum diberikan, Ezaki sudah berhasil melarikan diri. Nah, ternyata dengan bebasnya Ezaki ini lantas tidak menjadikan keadaan menjadi damai seperti sedia kala. Akan tetapi inilah awal dari teror yang sesungguhnya akan dimulai. Jadi pada tanggal 10 Mei 1984, untuk pertama kalinya Monster 21 Wajah ini mengirimkan surat ancaman yang tertuju untuk perusahaan Glico. Di dalam surat inilah sang pelaku menyebut dirinya sebagai Monster 21 Wajah. Entah kenapa ya, penjahat-penjahat yang terkenal tuh selalu bikin sebutan-sebutan keren untuk diri mereka. Monster 21 Wajah, Jack the Ripper yang juga pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kayak keren aja gitu. Oke, lanjut. Nah, di dalam surat itu mengatakan bahwa Monster 21 Wajah ini telah memasukkan racun sianida ke beberapa produk-produk dari Glico. Tentunya Glico juga tidak mau mengambil resiko yang mana ini juga bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, akhirnya perusahaan menarik kembali produk-produk yang telah beredar di pasaran. Akibat aksi ini, perusahaan Glico mengalami kerugian sebesar 20 juta dolar. Dan tidak hanya itu, akibat dari aksi ini juga, Glico terpaksa memberhentikan lebih dari 400 karyawannya. Gila nggak tuh? Akibat dari kabar yang kebenarannya pun belum bisa dipastikan, bisa membuat dampak seperti itu. Tapi siapa yang nggak takut kalau ada kabar tiba-tiba dalam satu toko produk makanan itu ada sianidanya? Ya, contohlah toko Indomerit. Gimana kalau ada kabar atau hoax yang menyebutkan bahwa di dalam toko itu sudah tersebar racun sianida? Kalian pasti nggak akan pergi ke sana. Nah, selain itu, Monster ini juga mengirimkan surat kepada media-media lokal di Jepang yang berisi tentang ejekan kepada kinerja polisi. Nah, selang beberapa waktu adalah polisi ini kayak nemuin secercah harapan gitu, di mana didapatkan sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria misterius yang meletakkan produk Glico ke dalam rak. Padahal sebenarnya pria ini
bukanlah karyawan dari toko itu. Dalam rekaman tersebut terlihat pria ini mengenakan sebuah topi baseball yang membuat polisi kesulitan untuk mengidentifikasi identitas si pelaku. Teror berikutnya terjadi pada musim panas di tahun yang sama, yaitu 1984. Monster 21 wajah ini meminta uang tebusan yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini targetnya bukan cuma dari produk-produk makanan dari Glico, tetapi juga perusahaan-perusahaan lain yang nggak tahu apa-apa. Gimana nggak menghebohkan Jepang kalau beritanya aja semenakutkan ini? Monster 21 aja menginstruksikan agar uang yang berisi di dalam tas harus dikeluarkan dari kereta yang sedang melaju menuju Kyoto. Dan lokasi di mana uang itu harus dilemparkan itu sudah ditandai dengan bendera warna putih. Jadi polisi yang ditugaskan untuk membawa tas berisi uang tersebut, kemudian dia naik ke dalam sebuah kereta yang sedang melaju ke Kyoto dan kemudian melemparkan tas berisi uang itu ketika melihat bendera putih seperti yang diinstruksikan oleh Monster 21 aja. Polisi akhirnya menuruti permintaan dari monster ini dan berharap bisa menangkap sang pelaku begitu uang tersebut dilemparkan. Akan tetapi, jangankan menangkap si pelaku, bendera putih, lokasi di mana seharusnya uang itu dilemparkan, bahkan polisi tidak melihatnya. Alhasil, uang serta pelakunya hilang. Namun salah seorang polisi yang ditugaskan untuk naik kereta dan mengantarkan uang tersebut, katanya melihat seseorang yang misterius sebelum uang itu dilemparkan. Nah, jadi pria misterius yang ada di dalam kereta itu digambarkan memiliki tubuh yang atletis, matanya seperti rubah dan dia kayak bertingkah aneh gitu. Pada bulan November atau 5 bulan kemudian setelah kejadian ini, Monster kembali meminta uang tebusan dengan instruksi yang berbeda dari sebelumnya. Tapi sekali lagi, polisi sayangnya tidak bisa menemukan pelaku bahkan menangkapnya. Dan alhasil, uang kembali menghilang di tangan pelaku. Nah, jadi satu bulan sebelumnya atau tepatnya pada bulan Oktober, si pelaku ini tuh mengirimkan sebuah surat kepada agensi berita yang ada di Osaka. Isinya sama, masih berisi tentang ancaman kepada perusahaan Glico. Tertulis di dalam surat ancaman itu bahwa sebanyak 20 paket permen Morinaga itu sudah diberikan sianida. Setelah surat ini diterima, akhirnya polisi langsung bergegas mencari toko-toko di bagian Osaka hingga ke Jepang bagian barat. Dan benar saja, polisi kemudian menemukan lebih dari satu lusin produk Morinaga Choco Balls dan Morinaga Angel Pie dengan label Danger di kemasannya. Polisi kemudian merilis sebuah poster gambar sketsa yang diduga pelaku kejahatan di bulan Januari 1985 sebelumnya. Gambar ini bersumber dari video rekaman CCTV dari toko yang tadi dan juga kesaksian salah seorang polisi yang sebelumnya katanya melihat pria misterius di dalam kereta. Jadi kesaksian dari sumber berbeda ini kemudian digabungkan sampai terbentuklah sketsa dugaan ini. Namun sayangnya setelah gambar ini diedarkan secara luas, tidak ada satu orang pun yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa mereka tahu keberadaan pelaku atau bahkan paling tidak pernahlah melihat si pelaku ini. Pada bulan Agustus 1985 atau satu tahun kemudian, kabar mengejutkan datang di mana kepala kepolisian yang bernama Yamamoto meninggal dunia. Yamamoto meninggal dengan cara membakar dirinya sendiri, yang diduga hal ini disebabkan karena tekanan dari kasus ini yang tidak kunjung menemukan titik terang. Pada tanggal 15 Agustus atau 5 hari setelah meninggalnya Yamamoto, Monster 21 wajah kembali mengirimkan sebuah surat, yang intinya surat ini tuh berisi tentang ejekan kepada Yamamoto dan polisi-polisi lain yang selama berbulan-bulan tidak kunjung bisa menangkapnya. Di dalam surat ini juga, sang pelaku menyebutkan bahwa dia atau mereka akan mengakhiri teror ini, yang mana surat itu merupakan surat terakhir dari si pelaku. Sang pelaku juga menyebutkan kalau memang ada kayak teror atau kejahatan-kejahatan serupa yang akan datang, itu bukanlah berasal dari mereka, akan tetapi ada orang yang mencoba untuk mengatasnamakan mereka dengan melakukan aksi yang sama. Dan memang benar, setelah surat ini diterima, teror-teror dari Monster 21 wajah sudah tidak terdengar lagi. Bahkan surat yang biasanya dikirimkan oleh pelaku itu sudah tidak terdengar lagi. Tidak ada satu orang pun yang ditangkap ataupun ditahan. Karena sampai detik ini, sosok sang pelaku yang menjuluki dirinya sebagai Monster 21 wajah
Sabar aja ya. Karena sampai detik ini, sang pelaku yang menjuluki dirinya sebagai monster 21 wajah tidak pernah bisa dibongkar. Sebenarnya ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku dari aksi teror ini. Ya, contohnya kayak pria misterius yang meletakkan produk Glico di dalam rak yang padahal dia bukan karyawan dari toko tersebut. Dan ada juga pria misterius yang ada di dalam kereta. Tapi tetap saja, seperti tidak ada petunjuk tambahan yang mungkin bisa mengungkapkan identitas sebenarnya dari pelaku. Atau mungkin bisa juga saingan bisnis dari perusahaan Glico. Yang mana Glico ini merupakan sebuah perusahaan produk makanan yang sangat besar di Jepang. Bisa aja gitu kan ada yang iri kepada perusahaan ini. Atau nih ya, kalau memang pelaku dari aksi teror ini lebih dari satu orang, mungkin aja salah satu dari pelakunya itu salah satu dari pihak polisi. Ya bisa aja kan, strategi yang udah direncanakan dengan matang oleh pihak polisi dibocorkan kepada bos atau dalang dari aksi ini. Makanya pelaku selalu saja bisa menghindar dari setiap penangkapan polisi. Tapi ini murni pendapat gue ya. Nah, kalau kalian gimana kira-kira? Mungkin dari kalian ada yang memiliki teori-teori dugaan bahwa oh ini nih pelakunya, atau mungkin ini nih pelakunya. Kalian bisa komen aja di bawah. Nah, jadi sekian dulu pembahasan kita tentang kasus monster 21 wajah. Jangan lupa subscribe, dan kalian juga bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, sahabat kalian, atau siapapun itu. Dan gue juga mau ngucapin kepada kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Gue Ari Rahmatullah. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.